Oke. Kita Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gua Yogemar. Kali ini kita lanjut main Mafia 3. Oke, guys. Hiraukan suara selain gua ya, soalnya ini gua lagi main sama teman gua juga. Oh iya, buat kalian yang lagi main, kalau takut kena spoiler sebaiknya jangan nonton video ini, oke? Oke, kita langsung aja kita lanjutin misinya. Oke, guys, hiraukan suara itu. Karena gua YouTuber yang gak suka ngomong kasar ya. Gitu masa. Oke, langsung aja kita lanjutin misi. Misi apa ya? Misi di sebelumnya yang gue main. Oh ya, gue lupa matiin radio guys. Soalnya kalau pakai radio ntar video gue kena copyright dan gue gak bisa nampilin iklan. Ah, gak dapat uang saya. Oke, guys, jadi gue sebelumnya itu udah main Mafia 3 ya, tapi sengaja gak gue rekam. Jadi ini enggak lah, gue main bersih gak pakai trainer. Jadi ini kelanjutan misinya ya. Oke, kita turun, kita lihat aja. Oke, hiraukan suara itu guys, itu suara gak penting banget. Oke, kita akan kemana ini? Kita kembali ke The Voice. Yang punya baju kayak Lincoln si Mario. I'll be able to confirm that Merle's over at the club. Iya, gitu mas. Oke, guys, selanjutnya nih kita misinya ngapain ya? Oke, kita harus nanya lagi dah. Enggak deh. Objective panel, oke. Oke, kita lihat. Bisa. Wow, ini ada beberapa misi nih. Tes. Oh, masih misi prostitution. Ada dua misi guys, kita pilih yang deket aja dulu, oke? Okay? Oke. Gua kasih tahu yo. Ah, gue selalu benci kenapa radionya otomatis nyala. Wow, mobilnya keduplikat. Ini mobil gue kenapa tiba-tiba ada juga itu mobil di situ. Ya, inilah kehebatan Mafia 3. Logik. Mobilnya ke cloning. Oke, guys, di mana misinya? Oh, belok. Boba Blast. Aduh, nabrak. Enggak. Oke, mantap. Kita parkir di sini aja. Turun. Ayo turun. Banyak 24. Jadi teman gue ini dia lagi pakai wifi gratisan ya, gue salah masuk ke wilayah musuh tapi nggak apa-apa lah. Lihat nih Van. Pisaunya hilang. Oh. Jangan dong. Kita harus main rapih, oke? Okay? Yoman. Oke, guys, kita harus mainnya perlahan-lahan. Jangan sampai ketahuan ya.
Oh, ini orang lagi ngapain? Coba. Parah banget emang. Ya udahlah. Kita langsung masuk aja lewat situ tadi. Oke guys, kita langsung ke sini. Ah, ini orang kenapa lagi? Oh, kita ambil dulu uangnya dan komponen. Dan ini kenapa ceweknya nangis coba? Mungkin dia belum makan guys. Ini gimana caranya ya kita ngendap-ngendapnya? Oke, kita bunuh dia. Ini apa coba? Oh, kayak poster gitu. Oke, kita ambil uangnya. Dan kita misinya disuruh eksekusi. Di depan lagi dia duduknya. Bukan masalah itu. Saksinya nih, lu lihat no, ada no witnesses. Makanya itu, jadi gak kayak GTA. GTA mah orangnya lari doang, ini ada saksinya. Itu orang siang-siang mojok berdua. WTF banget lah. Maklumin aja ya guys, di Amerika emang begitu. Oke. Oke guys, kita berhasil membunuh. Oke. Dan anak buahnya nggak ada yang tahu bosnya udah kita bunuh. Dan juga pasangan tadi kabur. Ya, mereka ketakutan. Return to the voice. Oke. Kita langsung aja kembali lagi ke the voice. Oke. Set mana nih? Stop. Oke. Dan mobil gua masih ada lagi yang tadi yang awal gua pakai. Kita lihat apa mobilnya bakal nge-cloning lagi. Dan benar mobilnya nge-cloning lagi. Sekarang ada 3. 1 2 3. Itulah kehebatan game Mafia 3. Jadi lu kalau mau punya mobil banyak, ya langsung aja ke Mafia 3, mobilnya bisa di cloning. Oke. Oh. Oh iya, gua harus kesini dulu ya. Kenapa nggak gua tembak tadi ya? Kalau gua udah punya pistol yang kedap suara. Iya, dan tadi gua masih ngendap-ngendap. Fantastic baby. Dia ngapain coba? Oke guys, ternyata kita harus nyelesain dulu objektif yang satunya lagi itu. Gua kirain kita harus lapor dulu baru bisa ngelanjutin itu apa yang tadi, objektif yang kedua itu. Dan ternyata tidak, kita harus sekaligus lapornya. Kayaknya nggak mau ribet ini, apa nggak mau ribet si The Voice itu. Biar nggak dua kali. Yoi, nggak mau dua kali laporan. Oke, kita sampai tujuannya.
Kita parkir. Oh, ini daerah musuh. Kita parkir depan aja. Hah? HD apaan? Enggak ah. Enggak ah, gua mainnya 4K. Gitu. Oke guys, target ada di dalam dan inilah kehebatan si Lincoln Clay, dia bisa tahu keberadaan musuh ada di mana. Tembus panda. Yo, Dimas Kanjeng. Gitu, masa Dimas Kanjeng? Bukan lah. Oke guys, kaki gua kesemutan. Gitu, enggak apa-apa lah, sehat. Wow. Tenang, gua main alus. Nah ini si itu. Oh yang di atas ya. Enggak, jangan dah. Masa di luar sih, outdoor susah. Nah ini musuh. Sentry gitu. Oh si sentry yang tukang adu, tukang cepu. Oh ya. Oke guys, kita tunggu dia. Lalu kita eksekusi. Ini si musuh. Oke guys, 1, 2, 3. Oke, kita bunuh dia. Oh, ada cepu ternyata di sini. Kitty cat, where do you want to grab a bite? I don't know, but I'm starving. Catfish queen? Did you forget what happened? You think you're better than me? You ain't better than me. You hear me? You hear me? Okay, kita lockpick dulu. Gitu masa? Langsung kita bunuh musuhnya, guys. Okay, target berhasil. Oke mantap. Kita lihat ini catatan apa. Gak penting. Kita ambil uangnya yang penting. Yo man, ini orang apa? Oh dia menangis, dia belum makan guys. Ini apa? Gak ada faedahnya dia nangis di kamar mandi. Dan ini anak buahnya pada kemana coba. Wow sniper. Gak ada. Bukan gak bisa diambil. Ini masalahnya gue mafia, gue bukan assassin. Ngapain pakai sniper? Ih, kita harus main langsung. Wah, BTS gitu. Kenapa sih? Ini musuh kenapa sih? Dia ngomel-ngomel sendiri, nembak-nembak sendiri. Don't hurt me, please. Oke guys, kita langsung kabur. Anak buahnya pada bodoh. Dia gak tahu kalau bosnya udah mati. Oke, kita masuk lagi ke sini. Ini mobilnya nanti bakal ke cloning lagi jadi 4 ya. Iya nih kayaknya nih ada di Mas Kanjengnya ini game. Masa mobil bisa digandakan gitu. Gitu. Parah lu, gak boleh gitu lah. Oke guys, gue kekencangan dan hampir kelewatan. Aduh, hampir nabrak. Dan mobilnya. Oh, enggak, normal mobilnya. Soalnya tadi yang gue ambil yang ini sih, bukan yang itu. Kalau gue ambil itu mungkin dia cloning lagi. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Keren. Dimas Kanjeng. Oke, kita selesain misi ini guys. Ya. Sip. Merle's hold up over at Pernas. What I hear, he's pissed off. Lagi jelek, sinyalnya lagi jelek. Wish I could see that asshole's face right about now. Just so we're on the same page. Once I'm in there, I'm killing any motherfucker who gets in my way. Ain't no one shedding tears for those pricks. You do what you think's best. I'll be seeing you, Laveau. Okay, guys, misinya udah selesai dan di sekarang kita disuruh membunuh si Merle Jackson. Tapi kita lanjutin aja di video selanjutnya guys. Oke, kita selesai dulu di misi ini dan kita bakal ketemu di video selanjutnya. Oke.
Sekian dari gua Yogemar. Jangan lupa untuk di-share, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian suka, kalian bisa like video ini. Dan kalau kalian tidak suka, kalian bisa dislike video ini. Oke, sekian dari gua. Salam gamer.